She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling hell. Oke bro, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini gua akan mencoba memberikan sedikit tutorial tentang cara mengecilkan size mod Gojek. Lo bisa lihat di tutorial gua sebelumnya tentang cara mengecilkan size. Di situ kan gua ngasih sedikit petunjuk dengan cara membuang atau mengganti gambar-gambar yang sekiranya lu pengen gak pake gitu. Jadi kan dengan dikuranginya itu nanti size bisa mengecil atau lebih kecil lagi dari orinya gitu. Nah sekarang di sana kan gue tulis round ya, round itu maksud gue ronde 1. Udah kayak main tinju aja ronde 1. Nah sekarang kelanjutannya dari tutorial itu masih tentang mengecilkan size APK Gojek ya. Ini aneh kasih tag ronde 2 ya, tutorial kedua tentang mengecilkan size APK Gojek. Yang perlu dipersiapkan yaitu udah pasti anti manager ya, ini dia anti manajernya. Kalau gue pakai ini VIP yang waktu itu gue beli di Play Store, tapi sekarang kayaknya udah gak ada di Play Store ya MT Manager-nya. Jadi lo bisa mungkin yang udah di share di Google atau di grup-grup tele. Dan gue juga nggak tahu cara ini bisa digunakan atau enggak di MT Manager yang free ya. Jadi gue sekarang bicara di MT Manager yang VIP, yang berbayar ya. Oke, caranya untuk mengecilkan kembali size APK Gojek, anggaplah waktu itu gue udah mengecilkan size-nya nih. Ada mod dari gua versi 3.10. Sekarang setelah gua kurang-kurangin size dari gambar-gambarnya ya. Bisa dilihat ini gambar-gambar udah gua kurangin, jadi yang tersisa itu 9 megaan lebih dikit ya. Nah, ini gua pengen gua kompres lagi, gua mau kecilin lagi gitu loh. Ya karena udah enggak ada lagi celah buat ngecilinnya lagi. Ya mungkin cara ini yang bisa mengurangi ya. Kita coba, kita lihat. Oke. Di sebelah kanan ya, yang ini gua taruh APK-nya di sebelah kanan. Sebelah kiri gua bikin satu folder lagi ya, gua sebut namanya bahan bakar. Ya, di sebelah kiri ini gua bikin tempatnya untuk nanti naruh atau meletakkan file yang mau kita kompres ya, kita kecilin. Pertama kita buka Ganas 3.10-nya. View. Nah, di sini
Masih kelas Dex ya, ini juga kelas 2 Fix Dex. Nah, ini mungkin bisa kita ubah nama dulu. Fix-nya kita ilangin. Oke. Satunya juga kita ilangin. Fix-nya. Oke. Jadi maksudnya ini yang di kiri ini biar bisa sama atau niban nanti ke sebelah kanan ya. Coba sekarang kita pindahin, tahan, kita tambahkan. Oke, sekarang ini udah pindah, kita refresh. Ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil dari kompres yang kita lakukan tadi ya. Tadi kan 9,16 megabyte, sekarang menjadi 8,73 ya. Ini yang atas ada nih aslinya. Yang file .bug-nya nih kan di atas. Sekarang jadi 8,73 megabyte ya. Dan ini lumayan lumayan buat ngurang-ngurangin memperkecil lagi size-nya ya. Oke, gitu aja sekilas tentang cara mengecilkan APK Gojek tahap kedua atau round kedua. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sejahtera, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excuse me, boss. You have a text message.